Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugito, Ketua Bidang Kepanduan DPD PKS Jakarta Timur. Hari ini memberi kabar bahwasanya posko mudik Dr. Salim PKS DPD Jakarta Timur selesai dilaksanakan. Kita melaksanakan posko mudik ini sejak hari tanggal 28 April sampai dengan 30 April. Dan alhamdulillah kegiatan posko mudik kali ini berjalan dengan aman, nyaman, tentram dan benar-benar terlaksana dengan sangat baik. Dan teman-teman yang ada di sini, teman-teman personil kepanduan yang terlibat sekitar 130 personil dibagi dalam 3 hari. Insya Allah hari ini Sabtu 30 April penutupan dan terlaksana dengan beberapa item kegiatan. Di antaranya adalah pos pengamanan yang jelas, kemudian pos kesehatan, dan alhamdulillah beberapa personil yang tergabung di sini luar biasa, semua semangat untuk terlaksananya kegiatan posko mudik Dr. Salim kali ini di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.